Oke okay, kita akan demo Omega Squa ya hmm. Ini terbuat dari minyak ikan salmon Ya, squalene, dan vitamin E ya. Yeah. Nah, oh. setiap yeah, hari Ida. yang kita konsumsi adalah banyak sekali ya Lihat sungai, lihat rasa lihat warna ya Coba bayangin ya yang kita konsumsi Kita, nah ini Nah ini bentuknya kapsul seperti ini ya Satu botol isinya 30 Soft gel ya yeah. 30 soft gel Nah, ini kita siapkan air putih ya nggak usah terlalu penuh air putih ya dan ini gelasnya gelasnya ibaratnya ini pembuluh darah ya kak ya berarti mengudara darah ya airnya adalah hangat ya kenapa karena suhu tubuh hangat ibaratnya airnya ini adalah darah kita gitu loh ya kalau udah dingin kan darah kita ya berarti kita ini udah lewat ya nah ini styrofoam atau gabus ya <tuh> styrofoam atau gabus ini ditanam di tanah aja 80 tahun nggak hancur kalau nggak percaya kita tanam nanti siapa duluan yang hancur ya kita gali 80 tahun <tuh>. nggak hancur coba taruh aja di pot, ya. karena di pot memang pakai gabus-gabus. Uh, iya betul ya. Nah, dia karena juga menyerap air terus juga ter uh, uh, Tapi dia nggak hancur. Bagus, uh, ya. uh, malah bisa lebih mengembang ya. Uh -huh. Nah artinya jadinya nggak uh. pernah nggak bisa hancur pun ya dengan omega dua ini bisa terkikis ya. Nah ibaratkan yang kita konsumsi setiap hari ya kita selalu makan banyak enak-enak baso suka baso ya. Uh -huh. Baso mengandung formalin ya mie nya juga mengandung formalin ya masuk lagi kalau sayur biasanya milih yang mulus atau yang yang bolong-bolong kak, Bisa yang, mulus, ya. yang mulus ya karena ya. sayang keluarga padahal yang mulus itu ulat aja nggak mau, kenapa mengandung ah. pestisida berarti ulat lebih pintar oh. dari kita ya. Ah. Jadi milihnya yang bolong-bolong aja, berarti nggak ada pestisidanya <laughs> malah lebih aman yang bolong-bolong itu gitu. Nah masuk lagi apa? Kita suka minum minuman yang dalam botol dalam kemasan ya hmm. itu kan pasti ada jad pewarnanya pasti pasti ada jad pewarnanya nggak mungkin lah Sama gulanya, tinggi gulanya apa? juga tinggi belum tentu gitu. gulanya gula beneran ya iya. gulanya gula apa gitu. lah gitu ya gitu. ya kan iya <laughs> justru pucuk, itu. itu. mie instan ya hmm. apa lagi deh, apalagi, itu apalagi mie instan. ya itu ada yang hobinya oh, itu teh botol yang sekarang ada banyak lagi ya. pucuk, pucuk. pucuk ada, nah, ada apa pucuk, namanya banget, manis ada anak kos tuh yang kebetulanan kos gitu, ya. berarti kan itu makannya setiap hari mie instan tadi yang yang kos di Serang tadi ya, yang di itu tadi masuk lagi ya mie ya. belum dari udara, di sini udaranya enak ya, segar ya. Oh, tapi coba Jakarta itu sekarang kota paling polusi sedunia nomor satu. tadi kita masuk nomor tiga sekarang jadi nomor satu hebat ya, ranking satu tapi untuk kota polusi bukan. nah lama lama ya Udara kita akan tersumbat, bening ya, kan tersumbat seperti itu ya, ya kan? Kalau udah tersumbat biasanya kita suka pusing betul ya. Kalau pusing ya orang tuh biasanya beli obat ya di warung ke di kah gitu ya. Tapi setelah minum obat kita memang akan hilang pusingnya betul ya. Tapi nanti kambuh lagi nggak? Kambuh lagi kan apa? Hanya menghilangkan rasa sakit, jadi sifatnya pain killer. Padahal sumber penyakitnya sementara. masih sementara. Nanti satu dua jam kamu lagi, ya karena apa hanya painkiller yang menghilangkan rasa sakit, tapi sumber penyakitnya masih ada dalam tubuh kita. Artinya apa masih ada dalam pembuluh darah kita yang tersumbat, ya kalau tersumbat seperti itu pusing lah, vertigo. Hmm. Saya punya vertigo, saya ada di opnam rumah sakit Jakarta Selatan ya, nah sembuh sembuh. Akhirnya alhamdulillah teman kasih omega dua ini, ya saya minum tiga kali dua karena isinya 30 kapsul, jadi hanya satu botol. Alhamdulillah nggak kambuh lagi vertigonya dan sekarang saya tinggal maintain aja. Ini fungsi omega 3. Satu dua, omega 3. Ya, lalu juga untuk mencegah dan mengobati stroke ya dan untuk jantung koroner. Ada saudara saya ya di rumah sakit jantung harapan kita, dia periksa terus diputuskan sama dokter harus operasi jantungnya. Nah, dia suruh pulang dulu orang Garut ya. Sebelum pulang saya kasih ini. Minum ini aja pagi sore pagi sore gitu ya. Nah, seminggu kemudian dia balik lagi untuk operasi. Mau operasi kan dicek lagi sama dokter. Dokternya kaget, ini mau apa gitu. Operasi apa tuh operasi jantung rumah sakit jantung harapan kita hmm. harus dioperasi jantungnya gitu ya bypass di bypass atau apa gitu ya sangat tahu mungkin di bypass ya saat itu istilahnya ya. operasi uh -uh. atau pasang ring atau apa, -apa. di bypass hmm. nah dokternya kaget gitu ya ini minum apa nah, kan saudara saya kaget juga takut diomelin dong nah, dokter saya minum omega squad kenapa dok gitu nggak perlu operasi lagi udah bersih Nah perlu bypass orang hey. dan itu berapa tahun yang lalu udah lama ya Nah, ini kita akan buktikan, ya. Ya, cerita-cerita tadi itu bukan sekedar cerita, ya. Itu karena saya menyaksikan dia dan saya juga ngerasa nah, dia. Bayang, petigo ya. saya udah sembuh Semuanya. gitu, ya. Nah, ini kita buang minyaknya. Kalau minum, minum aja, ya, Kak. Ya, langsung, hmm. ya. Minum aja. Nah, kita buang minyaknya, ya. Hmm. Kita tusuk jarum aja. Ya. Dan masukin juga gelnya. Nggak apa-apa. Ya. Nah. Nanti isinya, ya. Oke. Ini ini. Itu, ya kita lihat dalam sekian dalam sekian detik ya akan terkikis akan terkikis dalam sekian detik terkikis ya ini kita nggak usah khawatir waktu itu udah oh nanti usus saya ancur dong saya 20 tahun lebih minum ini omega dua dan klorofil nggak apa apa kok <laughs> usus saya nggak apa apa saya alhamdulillah fine fine aja gitu ya artinya dia akan mengikis plak-plak uh, atau racun-racun di pembuluh darah kita ya kalau usus nggak ancur masukin aja uh, usus ayam yang nggak ancur lah gitu ya atau ada kulit ayam aja masukin nggak apa-apa gitu ya. ya tapi kita lihat sebentar aja udah ya kan seperti itu da, silakan gabus, gabus, ya? nah, gabus atau oh, telepon ya? keurai ke terurai dia terurai hmm. terkikis terkikis ini nanti jangan dibuang buat siram pohon bagus siram oh, tanaman dia dia. ah tanaman itu coba tes aku punya itu ya yang aku konsumsi boleh aku ada konsumsi ini omega juga iya. boleh kamu demokan kan barang nah, kita buktiin ya ada air hangat lagi nggak tambah lagi air hangatnya air hangat yang sama ya nggak apa-apa sedikit aja air hangat yang sama bisa di oven sudah siap siap oke ya kak ya nah ini sekarang ada omega merek lain ya dari luar negeri ya Hmm. Uh, botolnya besar, isinya 500 kapsul. nggak tahu harganya berapa ya. Hmm, kita akan demokan hal yang sama. Jadi fair ya. Airnya sama, gelasnya sama. Tadi yang ini, ini omega square ya. ya. Panasnya gabus juga sama. Uray, ya. Uh, ya. Gabusnya sama. Hmm, <laughs> ya. Jadi, gabus. jadi supaya nggak sirik sirikan nih omeganya gitu <laughs> betul. ya. kan? Kita akan demokan lagi hal yang sama ya. Nah, ini masukkan lagi tadi ibaratnya tadi toksin-toksin masuk di pembuluh darah kita. Gelasnya adalah pembuluh darah kita ya airnya air hangat ya airnya adalah uh, darah kita ya tadinya bening ya hmm. nah kemasukan ya zat mayat jat perasa mana ya sayur mengandung pestisida masuk lagi ya adalah apa lagi segala macam ya, ya <laughs> segala macam masuk ya bakso formalin mie formalin mie instan ya minuman minuman mengandung jat warna ya gulanya juga atau gula apa kan ya perasaannya juga ada jat nya pasti ada nah sayuran mengandung pestisida nah jadi mulai kan tersumbat pembuluh darah kita ya hmm. oke okay? ya penuh ya? ya. penuh ya tadinya lancar hmm. kalau tersumbat pembuluh darah kita kita akan Setoyok. setuyuk, <laughs> atau pusing atau vertigo atau jantung koroner ya ya atau bisa juga prostat loh jantung hmm, ya uh -uh. darah tinggi setuyuk Uh, iya, ya. ya, ya, kan? ya, dari segala penyakit, dari segala toksin yang masuk tubuh ya. kita. Ya, sekarang kita buang, dimensia. kita buang ininya ya, ya. minyaknya ya, nah, sama seperti hal yang tadi ya, yang pertama yang omega spa. Saya nggak sebutkan ini mereknya apa, tapi ini dari luar negeri, botolnya besar ya, isinya 500 kapsul. Ya, coba kita lihat kalau dia bisa mengikis plak-plak ini seperti tadi omega spa ya, ya bisa menghancurkan mengikis ya megas jadi terkikis itu berarti bagus nggak apa-apa terusin aja tapi kalau enggak ini sekedar omega aja gitu loh Oke. ya kita nggak menginginkan produk kan ada lain juga, ada juga yang merek apa tuh di sini ya apa yang ada di biasa dijual di apa Senturi atau iya ya, ya, banyak omega apa di... namanya Black Ya, yeah. yeah. banyak sih produk-produk lain. Mm -hmm. Kita tungguin ya. Tadi kan sekian detik tadi terkikis ya. Ini sekarang mm. udah bersih sekali ya ini yeah. yang omega ya. Mm, nah, ini yang omega udah terkikis bulu darah kita udah bersih artinya. Ancarlah waktu diri. itu saya punya vertigo ya. Alhamdulillah sembuh ya. Teman saya yang setuyuk ya udah tiga bulan gak bisa bangun. Alhamdulillah ya minum ini juga ya. Yang jantung juga ya yang rumah sakit jantung harap kita harusnya di bypass, dioperasi nggak jadi operasi setelah minum ini alhamdulillah nah sekarang kita lihat ini bisa nggak mengikis ya ada malah merek lain ya malah jadi mengembang serofomnya atau gabusnya nah serofom atau gabus ini kan zat kimia yang paling susah hancur ya ditanam di tanah ya 80 tahun nggak hancur ya disiram bensin paling lumer, dibakar paling menggumpal hmm. paling nggak bisa hancur ya kalau kita beli tv dapat ini dapat hadiah ini terbalik kalau beli styrofoam dapat hadiah TV <laughs> beli styrofoam dapat hadiah TV iya. benar 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 <laughs> kan ini suka ini suka jadi ganjel ganjel alat elektronik kan. benar benar beli styrofoam hadiahnya TV hadiahnya kulkas gitu ya, ya aku aku tuh lama sih ya. tuh lihat aja nih udah berapa detik berapa menit mm -hmm. tapi kolesterolnya tetap aja tinggi ya, <laughs> ya sekarang kan aku pakai pemicu sudah turun mm -hmm. iya. minum nah. obat itu ya masih ya dibandingkan dengan ini hmm. nah, kan Lampak, pilih mana ya ini isinya 30 kapsul harganya murah nggak sampai juta-juta ya. -juta. <laughs> dan manfaatnya dan ini gelnya mohon maaf ya kalau produk lain kita nggak tahu gelnya terbuat dari apa ya apalagi dari luar negeri kita nggak tahu ya kandungannya hal, -hal atau enggak ya tapi kalau ini dari eh, apa, rumput laut gelnya si pembungkusnya itu ya yang lunak itu saya minum tetap maintain ya pagi sore pagi sore kadang-kadang takut lupa pagi sore dua aja sekaligus deh karena tetap harus maintain kan tiap hari yang kita konsumsi ya Allah tadi kita makan goreng-gorengan ya goreng ikan terus ada apa tadi yang gurame apa gurame gurame itu tuh yang enak banget kepala ikan kepala ikan kepala ikan gurame gitu kan goreng itu kan saya ingat kalau rumah makan Sunda itu kan sudah gurame itu kan sudah berdiri iya benar kipas gitu itu enak banget ya nah coba perhatiin kak ya kan? Iya, nah. enggak larut-larut. Enggak enggak larut. Mau sampai kapan? Sampai besok pun ya begini. Apalagi artinya, masih di dalam cangkangnya. <laughs> itu aja udah dibongkar ya. Udah di. Mm -hmm. ya di kalau kita minum sih dia pasti akan itu ya. Makin tapi tidak artinya, secepat itu ya. Uh -uh. Tapi artinya enggak enggak ini. Ya, sekian menit dia enggak larut. Enggak memadai Artinya ya ya hmm. jangan dibuang kan sayang mahal, tapi artinya diminum aja hmm. tapi untuk memaksimalkan ya mencegah stroke, mencegah jantung koroner, mencegah vertigo, darah tinggi, ya, kolesterol ya ini, gitu, loh, ya. Ini kan Lebih baik mencegah daripada mengobati, ya, gitu. Oke, masih belum juga terkikis. Lihat berapa menit udah, ya kan? Nah, nah perbandingannya. Kalau kakak-kakak lihat ya, yang di bawah adalah omega dari luar, ya dan yang atas ini gelas yang atas adalah omega square. Nandung, omega 3, Square en dan vitamin E. Nah ini. Ya, reaksinya cepat sekali. Ya. Gitu. Oke, jadi mulai sekarang kita beralih ke omega square ya. ya. Nah, dan murah kita ini dan murah edatif. dan manfaat. Nah. Dan ini top brand ya, top brand. Ada halal. Ada sertifikasi halal dari MUI Majelis Ulama Indonesia ya. Ini dapat top brand ya. Gitu. Oke, okay? cukup. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Selamat mencoba.